Bupati Bakatega Al-Ghafri Rahmar melepas secara langsung dan memberikan motivasi kepada 8 orang paskibraka asal Bakatengah untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional di ruang rapat VIP kantor Bupati Bakatengah. Bupati Bakatega Al-Ghafri Rahman secara langsung melepas 8 orang paskibraka untuk mengikuti seleksi paskibraka provinsi dan nasional di kantornya. Al-Ghafri secara simbolis memasangkan jaket kepada paskibraka asal daerahnya yang terpilih untuk mengikuti paskibraka tingkat provinsi dan nasional. Bupati meminta paskibraka yang akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi dan nasional dapat percaya diri dan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bupati berharap Kabupaten Bakatengah kembali bisa mengirimkan putra-putri terbaiknya masuk dalam anggota paskibraka tingkat provinsi dan nasional seperti tahun lalu. Saya alhamdulillah atas nama pemerintah Bakatengah kami pertama menyambut kagum dan luar biasa kepada putra-putri pilihan Bakatengah yang akan diberangkatkan untuk mengikuti seleksi menjadi penggerak bendera di ulang tahun Republik Indonesia di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Apa yang telah kita raih sebelumnya di tahun 2023 mudah-mudahan akan terulang kembali dan kita terpilih menjadi paskib tingkat nasional, ya. Dan saya yakinnya bahwa 8 orang nanti utusan dari Bakatengah itu adalah putra terbaik Bakatengah dan mereka siap untuk memberikan yang terbaik nanti penampilannya. Diharapkan 8 orang putra putri terbaik Kabupaten Bakatengah dapat menjadi wakil Kabupaten Bakatengah di tingkat provinsi dan nasional. Dari Bakatengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.